Ketua DPR Setia Novanto meminta seluruh partai politik segera mengusung pasangan calon untuk pilkada. Di masa perpanjangan 7 hari diharapkan ada perkembangan pada persoalan 7 daerah yang masih mengusung calon tunggal. Usai rapat bersama Presiden di Istana Bogor, Ketua DPR Setia Novanto menyatakan telah disepakati masalah pilkada ditunda 7 hari. 7 hari perpanjangan diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum dan diharapkan dimulai Kamis ini. DPR juga mengusulkan agar Presiden tidak mengeluarkan perpu karena akan berimplikasi pada undang-undang. Ya, kita minta semua lah. Tadi ya, kita harapkan semua partai nanti kita untuk yang memang yang berhubungan dengan masih adanya calon masih tunggal, kita harapkan semua partai-partai yang berkaitan dan juga itu bisa memberikan calon-calon yang lain supaya ini tidak menjadi tunggal.